السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري، wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wayassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni 'ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, fahamkanlah kami tentang agama. Wa'allimna ta'wil, dan alimkanlah kami dengan ilmu memahami Al-Quran. Wahdinas siratakal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, ahli jabatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Taala ini menunggu waktu insya', tajuk saya pada malam ini, sebab sedang dibincangkan beberapa hari, beberapa minggu kebelakangan ini, berkenaan dengan zikir menari. Sekarang ni dia ada, bukan sekarang sebenarnya, dia satu benda yang berulang-ulang. Dulu pun dah ada, kemudian timbul balik, kemudian timbul, kemudian tenggelam sekejap, kemudian timbul balik. Jadi perkara ini perlu kita bahaskan dalam ruang waktu yang terhad ini, untuk kita memahami tentang zikir menari, ataupun tarian zikir, ataupun istilah-istilah yang seumpama dengannya. Apakah amal ibadat seperti itu satu amal ibadat yang sesuai, yang dianjurkan dalam agama, yang patut kita memberi tumpuan kepadanya, ataupun itu satu perkara yang menyalahi perintah agama. Baik, sidang hadirin mukminin, kalau sebut menari, yang tuan-tuan tergambar dalam kepala apa dia? Kalau sebut menari, saya lah, zaman saya sekolah dulu, kalau sebut menari, break dance. Ha, itu kan, menari. Ataupun kalau zaman-zaman dulu, twist. Kalau zaman sekarang apa dia? Di kalangan orang Melayu ni apa dia? Kalau menari apa dia? Ha, ni semua jenis tak menari, dia memang tak tahu kan. Nak sebut pun tak pandai, saya pun tak tahu, sebab kita bukan jenis orang menari kan. Kita bukan jenis orang menari, kita tak tahu. Tapi itulah adalah tarian. Kalau kita tengok cara menari Michael Jackson, apa ni, apa benda, saya tak tahulah, moonwalking, apa benda kan, ha, macam-macam lah istilah. Kalau kita tengok, itu yang dikatakan menari kan. Ada tarian cara orang Melayu, cara tarian cara orang Cina, India dan sebagainya. Baik, zikir pula, bila kita sebut zikir, zikir ni apa dia? Zikir ialah kita menyebut ataupun mengingati nama Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Ataupun dengan lebih jelas dari segi istilah, dalam istilahnya, zikir ialah mengingati dan menyebut kalimah yang baik, kalimah tayyibah. Itu zikir.
Asma'ul Husna, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, kan, selawat, serta membaca doa, bermunajat, semuanya itu kita lakukan dengan niat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut zikir, zikir itu ialah satu wasilah, kan, satu cara, dia menjadi vehicle untuk menyampaikan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang dikatakan zikir. Jadi jikalau kita kata zikir menari, zikir dengan cara menari, dalam dunia kita sekarang tuan-tuan, kalau zikir menari ini negara, antara negara yang terkenal dengan zikir menari, kalau pengalaman saya adalah Turki. Turki. Siapa yang ambil package pelancongan ke Turki, dia ada package pusing Turki tu. Kita sampai di Istanbul, kita akan pergi ke Bursa, Pamukkale dan sebagainya, sampai satu tempat namanya Konya, kan? Kita akan pergi sampai ke Bolu, Ankara dan sampai balik ke Istanbul. Biasanya package Turki ni dalam seminggu lebih, kan, 10 hari dan sebagainya. Macam-macam kita boleh tengok. Jadi antaranya dia ada satu tempat nama dia Konya. Konya ni tuan-tuan sekalian, dia sangat terkenal dengan sejarah lahirnya zikir dengan cara menari ini. Zikir dengan cara menari. Yang dipanggil sebagai ia gurunya ialah Jamaluddin Ar-Rumi. Jamaluddin Ar-Rumi. Baik. Kenapa dia wujud? Kenapa dia wujud? Sebab didapati bahawa tarian ni dia satu seni. Tarian ni dia satu seni yang mana dia mempunyai kemampuan dan keupayaan untuk menghasilkan satu benda yang boleh merangsang, kan, merangsang kepada penghasilan bentuk visual. Itu yang dikatakan seni. Baik. Bila kita dapat melakukan perkara seperti ini dengan menggabungkan, gabung antara kesenian, seni tari tadi dengan ibadat tadi, maka mereka mendapati, golongan yang mengasaskan benda ini, mereka mendapati dengan gabungan tu, dengan seni pergerakan, cara kita bergerak, kita berpusing tu, dengan bunyi, kan, seni suara, bunyi tadi, tuan-tuan sampai ke Konya, tuan-tuan masuk di tempat Jamaluddin Ar-Rumi, tuan-tuan boleh dengar alunan lagu dia, music dia, irama dia, tuan-tuan boleh dengar, kan. Dan bagaimana seni rupa, cara dia pakai, tuan-tuan boleh tengok bila dia menari tu, dia berpusing tu, tuan-tuan boleh tengok dia pakai macam skirt, kan, macam skirt. Saya nak pakai lagu tu malu, tuan-tuan, kan, kita nak pakai lagu tu rasa malu. Tapi bagi dia orang, itu pakaian yang akan mereka pakai untuk zikir menari tadi. Dia akan pakai macam tu, yang macam ada skirt, kemudian dia akan pakai songkok tinggi, kan, cara dia lentukkan kepala dia, itu pergerakan visual dia. Dia ada apa yang dipanggil sebagai gabungan antara seni pergerakan, seni suara ataupun seni bunyi dan juga seni rupa. Dari segi fizikal itu bagaimana. Jadi kumpulan yang mengasaskan benda ini, kalau di Turki dia panggil satu tarikat yang dinamakan sebagai tarikat Maulawiyah. Kan, Maulawiyah. Tahukah tarikat Maulawiyah ini, dia mengambil kaedah seni tari. Dia ambil kaedah seni tari sebagai salah satu cara untuk mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Dia ambil cara seni tari gabung dengan zikir sebagai cara untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia develop benda tu, dia bangunkan, dia kembangkan seperti itu, sehingga menyebabkan sehingga ke hari ini, tuan-tuan, sehingga ke hari ini kita boleh tengok bagaimana tarian ini, kumpulan ini yang diasaskan oleh pengasas tarikat itu, iaitu Jalaluddin Ar-Rumi, dia begitu terkenal sehingga kan seluruh dunia hari ini kalau sebut
tarian berpusing itu semuanya tergambar bagaimana tarian yang dicipta oleh Jalaluddin Ar-Rumi tadi. Baik. Sekarang kita nak tahu kenapa Jalaluddin Ar-Rumi dia mengasaskan tarian tu. Yang kita cerita secara ringkas tadi, dan di mana-mana pun kalau tuan nak tengok bila orang tu dia menari, dia bergerak dan sebagainya, dia akan bagi tahu ini cara dia untuk dia berzikir supaya mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita nak tahu macam mana benda tu boleh mendekatkan diri dia kepada Allah. Kita nak tahu yang tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, zikir dengan cara menari ni dia ada macam-macam ragam. Ada yang melompat tinggi pun ada. Kan? Dia melompat. Ada yang hayun tangan saja pun ada. Ada yang rukuk dengan laju pun ada. Kan? Kita boleh tengok macam-macam cara tarian dia. Baik. Bila dikaji sejarah Jalaluddin Ar-Rumi tadi, macam mana dia mengasaskan tarian tadi? Maka dalam sejarah perkembangan tarian itu, Jalaluddin Ar-Rumi disebut sebagai dia sangat-sangat teringat kepada guru tarikat dia. Dia sangat teringat kepada guru tarikat dia, iaitu Syamsuddin Tabriz. Syamsuddin Tabriz yang dikatakan hilang. Yang dikatakan hilang. Dia tersangat rindu kepada guru dia, Syamsuddin Tabriz, sehinggalah dia berjumpa dengan satu orang tukang, dan tukang ni dia adalah pembuat besi. Dia pembuat besi emas, nama dia Salahuddin Zarkub. Dan Salahuddin Zarkub ini dia telah menghasilkan bunyi yang menarik perhatian Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi bila dia dengar bunyi yang dihasilkan oleh Syamsuddin tadi, maka dia kata bunyi itu sangat indah. Dia kata bunyi itu sangat indah, dan dia menjadikan bunyi itu untuk dia mencipta satu tarian yang digabungkan dengan zikir, yang dia rasa bahawa itu akan membantu seseorang untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu asal usul dia, tuan-tuan. Kan? Asal usul tarian yang di Turki itu, yang dia berpusing itu dalam tarikat yang dipanggil sebagai Maulawiyah. Baik. Jadi kalau kita tengok secara ringkas, tuan-tuan sekalian, maksudnya ialah bila dia menari macam tu, dia berpusing tu, dia menghasilkan satu keadaan mabuk. Kita orang kat sini kita dia panggil high. Dia rasa high dalam dunia dia tersendiri, dalam khayalan dia. Dalam khayalan dia. Maka zikir dengan cara macam tu, dia menggabungkan tarian, menggabungkan amalan tradisi, menggabungkan sejarah Turki itu sendiri, menggabungkan kepercayaan. Kalau dia orang Islam, dia menggabungkan kepercayaan dia sebagai orang Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menggabungkan budaya Turki dalam tu. Macam kita orang Melayu lah, bila kita menari pakai songkok, baju Melayu, pakai sampin, ha, macam tu. Kalau orang India dia pakai baju dia, kalau kalau orang apa ni, kalau kita tengok orang Arab dengan pedang dia dan sebagainya, itu maksud dia gabungkan dengan dengan budaya budaya bangsa itu sendiri. Maka daripada itu kita dapati bagaimana berkembangnya tarian menari zikir sambil menari tadi, sehingga timbullah istilah-istilah dalam tarikat kesufian. Timbul beberapa istilah, antaranya hadrah, kan, hadrah, sama' dan sebagainya. Timbul istilah-istilah tadi, yang mana zikir menari itu kemudiannya dia campur dengan kesenian muzik Islam. Ada alat muzik, rebana, dipukul rebana dengan syair pujian kepada Allah Ta'ala dan pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Itu secara ringkas, tuan-tuan sekalian, zikir menari. Sekarang timbul soalan, timbul soalan, boleh ke tak boleh zikir menari? Timbul soalan, boleh ke tak boleh zikir menari? Sebelum kita bincang panjang lebar, tuan-tuan, boleh ke tak boleh zikir menari, tuan-tuan kena bezakan. Berzikir sambil menari ataupun kita menari untuk berzikir. Yang ini nak kena beza.
Contoh tuan-tuan sekalian, katalah tuan-tuan memasak. Sambil memasak kita berzikir, boleh ke tak boleh? Sambil masak kita berzikir, itu yang bagus kan? Itu yang bagus. Sambil-sambil masak kita sebut subhanallah, subhanallah, ataupun la ilaha illallah, ataupun selawat Allahumma salli ala Muhammad, ataupun berdoa kepada Allah dan sebagainya. Sambil-sambil kita bawa kereta, kita berzikir, baca Quran dan sebagainya, baca doa, zikir, tahmid, tahlil dan sebagainya, sambil maksurat dan lain-lain. Itu tak ada masalah. Sambil kita memasak, sambil kita memandu, sambil kita jogging, kita jogging-jogging, kita ambil masa sejam kita jogging, sambil kita jogging kita berzikir kepada Allah. Yang tu tak timbul masalah. Yang tu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jadi isu ni tuan-tuan sekalian ialah apabila kita membentuk satu tarian khusus untuk beribadat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Yang tu yang jadi isu. Tuan-tuan berenang sambil-sambil berzikir kepada Allah, yang tu tak ada isu, tidak ada ulama yang membantah. Tak ada. Tuan-tuan kayuh basikal sambil berzikir kepada Allah, yang tu tak ada isu tuan-tuan. Tapi yang dibahaskan ini apabila dibentuk satu tarian khusus dengan zikir yang khusus dan akhirnya dia menjadi satu bentuk ibadat yang khusus. Ini yang dibahaskan oleh para ulama. Baik. Kenapa benda ini dibincangkan? Kenapa benda ini dibincangkan? Kerana ada kepercayaan-kepercayaan yang tertentu di kalangan orang yang mengamalkan zikir menari ini. Sebab itu para ulama bincang benda ini. Nak pastikan benda ini betul ke tak betul? Yang pertamanya ialah mereka meyakini bahawa sesiapa yang menari macam tu, berpusing macam tu, dengan cara macam tu, dengan zikir yang tertentu, maka dia mendapat pahala sebagaimana amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Bila dia ada keyakinan macam tu, tarian yang khusus, yang tertentu, dengan zikir yang tertentu, dia kata itu mendatangkan pahala, maka ini yang menyebabkan para ulama bincang. Adakah betul bila kita buat tarian yang khusus macam tu, maka dia mendatangkan pahala sebagaimana amal-amal soleh yang lain? Satu. Yang kedua, mereka yakin bahawa menari tadi, menari itu dia menjadi satu cara yang sangat berkesan. Satu cara yang sangat berkesan yang boleh mempengaruhi tahap keimanan seseorang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah dan dia berkurang. Itu Imam Syafi'i kata. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu, macam mana yazidu dia bertambah, macam mana dengan melakukan amal soleh, maka iman itu bertambah. Wayangkus, dia berkurang macam mana? Kalau dia meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah atau dia melanggar perintah Allah, maka dia buat dosa, maka kurang iman dia. Iman turun naik dia macam tu. Kita buat pahala, dia naik. Kita buat dosa, dia turun. Nah, itu yang dikatakan iman. Al-imanu yazidu wayangkus. Tapi golongan yang mengamalkan zikir menari ni tuan-tuan, dia kata bahawa zikir menari tadi menggerakkan iman seseorang. Ini menyebabkan ulama bincang. Adakah betul dengan kita zikir menari itu akan menggerakkan iman? Dan dia kata menggerakkan amalan hati. Apa dia amalan hati? Iaitu antaranya khauf. Khauf, takut kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah. Itu khauf kan? Mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja, pengharapan, mengharapkan rahmat daripada Allah taala, sehinggakan tarian kesufian itu dikatakan sebagai satu amalan yang tidak boleh dipermain-mainkan.
Dia jadi setaraf dengan amal soleh yang lain. Macam semayang tak boleh dipermainkan, baca Quran tak boleh dipermainkan, ibadat puasa tak boleh dipermainkan. Dia macam tu, sehingga menjadikan tarian tu sendiri tidak boleh dipermainkan. Kemudian mereka yang mengamalkan zikir menari ini, mereka percaya bahawa zikir menari macam tu dalam konteks tarian Jalaluddin Ar-Rumi, bila menari macam tu, maka dia antara penyebab kepada turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia berpusing tu, tangan dia macam tu dengan kepala dia, dia apa ni, sengit macam tu, maka seolah-olah dia dengan Allah Taala sangat rapat, dan pada masa tu turun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga meyakini bahawa itu antara perkara yang diajarkan oleh agama. Ini penting. Mereka percaya hak itulah yang diajarkan oleh agama. Nanti sekejap lagi kita tengok kenapa mereka boleh yakin bahawa itu menjadi ajaran agama. Kemudian mereka mengatakan juga bahawa sebagai orang Islam, kita perlu melakukannya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keredaan Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan sekalian, itu antara sebab kenapa berlakunya perbincangan di kalangan para ulama tentang ibadat seperti ini. Boleh ke tak boleh? Dianjurkan ataupun tidak? Maka apabila berlaku perbincangan di antara para ulama, maka para ulama ni terpecah kepada dua kelompok. Pecah kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama kata tak boleh buat. Itu adalah bid'ah, dan dia adalah bid'ah dalalah, dia haram. Satu kelompok lagi dia mengatakan bahawa ia adalah perkara yang dianjurkan dalam agama, dibenarkan dalam agama. Kelompok yang mengatakan bahawa ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama, tak boleh buat, sebab mereka mengatakan bahawa dalam agama ni dia ada cara dia yang khusus, cara dia yang tertentu. Antaranya mereka berhujah dengan surah Az-Zumar. Dan surah Az-Zumar ayat 23. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Maksud dia, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan sebaik-baik perkataan. Apa dia? Quran. Yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain. Yang berulang-ulang cara keterangannya. Yang mana oleh kerana mendengar atau membaca Al-Quran itu, kulit tubuh kita ni, orang yang takut kepada Allah, menjadi seram. Ke kulit ni kita terasa. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang, tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni, tuan-tuan sekalian, ulama yang kata haram, dia menggunakan ayat ni sebagai dalil untuk membantah menari menggunakan nama ibadat. Tak boleh, dia kata. Sebab ayat itu dia tunjuk keadaan orang mukmin apabila mendengar zikir-zikir yang diajarkan dalam agama. Keadaan orang yang beriman, yang mengenali Allah Ta'ala, yang takut kepada hukuman Allah ketika mendengar firman dia, janji Allah dan ancaman daripada Allah, hati mereka tu jadi lunak, lembut, air mata berguguran. Tubuh dia, kulit dia gemetar, nampak khusyuk dan tenang. Siapa pernah semayang depan Kaabah?
Tuan-tuan boleh tengok jemaah haji, jemaah umrah. Saya, tuan-tuan, saya perasan ramai orang sebelah saya dan sebagainya. Masa semayang tu ada yang duduk sebelah saya teresak-esak, tuan-tuan. Kalau kebetulan imam yang baca tu dia baca dengan bacaan yang bagus, kan? Tambahan pula dia memilih ayat-ayat tertentu, kita boleh kedengaran orang sebelah kanan, sebelah kiri kita dan sebagainya teresak-esak apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama yang kata haram ni, dia kata ayat ni menceritakan macam mana keadaan orang yang beriman bila dia mendengar ayat Allah. Macam tu keadaan orang yang beriman. Dia tak akan jadi sebagaimana orang yang menari dengan tarian kusufian tadi. Dia tak akan jadi lagu tu. Orang yang menari dengan tarian kusufian, dia tak akan menangis sebagaimana orang yang semayang dia menangis mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia tak akan jadi gitu. Jadi benda tu, keadaan tu berbeza, kan? Keadaan tu berbeza. Kita yang dengar ayat Quran cerita pasal azab neraka, kita akan rasa takut. Kita akan rasa takut. Terutamanya bagi orang yang boleh memahami ayat Quran yang dibaca oleh imam, dia akan rasa takut. Maka berbeza dengan orang yang menari. Orang yang menari tadi, dia sampai satu tahap yang kita orang sekarang panggil high. Dia mabuk, dia macam khayal. Maka itu bukanlah keadaan zikir yang sebenar. Zikir sebenar dia tak akan timbul keadaan macam tu. Tambah pula tuan-tuan, menari ni nak kena belajar. Tuan-tuan nak menari, tuan-tuan kena belajar dulu. Zikir tuan-tuan, pergerakan badan bagi berzikir tu kita tak perlu belajar. Tuan-tuan menangis kerana takut kepada azab Allah, pergerakan tubuh tuan-tuan tak perlu belajar. Tuan-tuan menangis, menitiskan air mata, berguguran air mata, tak payah belajar, dia turun sendiri. Tapi zikir kesufian dia kena belajar. Macam mana tangan nak depuk, jari tu macam mana, kaki tu nak kena jinjing ke, nak kena pijak macam mana, cara berpusing tu macam mana. Tuan-tuan silap pusing, tuan-tuan jatuh, pening kepala macam tu. Tuan-tuan tak macam try, sat lagi boleh tak try. Suruh seorang duduk dekat sini, dia berpusing lama sikit, dia tengok jatuh ke tak jatuh. Kalau nak tahulah, boleh try tengok. Maka para ulama kata, ayat ni cara dia cerita tentang orang yang menangis mendengar ayat Quran, dia tak sama dengan cara orang yang menari berpusing-pusing tu. Dia tak sama. Yang tak sedar diri. Maka dengan sebab itu, mereka mengatakan bahawa tarian ataupun zikir dengan cara menari itu adalah satu bid'ah dalalah. Bid'ah-bid'ah madzmumah. Bid'ah yang dicela, yang dilarang dalam agama. Antaranya Imam Ibn Kathir yang kita duduk mengaji tafsir Al-Quran, tafsir Al-Azim. Imam Ibn Kathir tu di Malaysia ni tafsir yang terkenal, tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir sendiri antara ulama di kalangan mufassirun yang kata itu adalah dilarang, diharamkan dalam agama. Lagi di kalangan mufassirun antaranya Imam Qurtubi. Dan Imam Qurtubi antara ulama di kalangan mufassirun yang kata haram, tak boleh zikir menari. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Haytami antara ulama pun yang kata haram. Tokoh dalam mazhab Syafi'i seperti Taqiyuddin As-Subki dan sebagainya banyak yang kata tak boleh, itu adalah perkara yang haram. Antara kaedah yang mereka guna ialah al-aslu fil ibadat dan tawakuf, iaitu asal pada ibadat ialah tawakuf, iaitu berhenti pada dalil. Maka hukum dia haram. Termasuk juga seperti tokoh lain dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar sendiri. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam Fathul Bari tak boleh. Banyak Ibn Muflih dan sebagainya, Asy-Syaukani dan lain-lain yang kata tak boleh. Kemudian kita tengok tuan-tuan, Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam dalam Kawaid Al-Ahkam fil Masalih Al-Anam, dia kata apa? Dia kata manakala menari tarian dan tepukan, tepuk tu
menari dan tepukan menari itu, ianya adalah contoh keringanan akal dan kebodohan yang menyerupai pergerakan perempuan. Menari ni dia kata benda hak patutnya orang perempuan menari. Orang lelaki bukan kerja dia menari. Yang menari ni sepatutnya orang perempuan. Dan dia kata tidak ada yang melakukan demikian itu kecuali orang yang cacat akalnya atau berpura-pura, lagi pembohong. Bagaimana dia boleh menari mengikuti dengan irama nyanyian daripada orang yang telah hilang jiwanya dan telah tiada hatinya. Sedangkan hal yang sedemikian tidaklah menjadi contoh yang dilakukan oleh zaman yang terbaik selepas daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurun Nabi, para sahabat, para tabi'in tidak melakukan hal yang sedemikian. Maknanya Nabi sendiri, para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in tidak menjadikan menari itu sebagai cara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Sultan Ulama Izzuddin Abdus Salam dia mengatakan bahawa golongan yang menari untuk berzikir ini, mereka telah tertipu dengan apa yang mereka kata dan menipu dalam apa yang mereka dakwa. Mereka mendakwa bahawa mereka mendapat dua kelazatan ketika mendengar apa yang didendangkan. Dia kata dia dapat dua kelazatan. Apa dia? Iaitu kelazatan makrifah dan keadaan bergantung pada Allah. Izzuddin Abdus Salam kata itu bohong. Itu bohong, dia kata. Bohong. Dan keduanya kelazatan suara, lenggokkan nada, kata-kata yang tersusun yang membawa kepada kelazatan nafsu yang bukan daripada agama dan tidak ada kaitan dengan agama. Kalau kita menari itu, Izzuddin Abdus Salam kata, kita rasa lazat. Kita rasa kita berada di satu alam yang mana kita rasa kita begitu hampir kepada Tuhan. Maka Izzuddin Abdus Salam kata itu adalah bohong. Sebab apa bohong? Sebab kita dah confused. Lazat tadi lazat kerana keimanan kepada Allah, khasyah kepada Allah, ataupun kerana kita tertipu dengan lenggukkan tarian tadi. Jadi itu antara hujah yang diberikan oleh Izzuddin Abdus Salam. Yang kedua, pihak yang kata boleh ada juga. Bukan kata tak ada pendapat yang kata boleh, ada. Dan mereka ni juga di kalangan ulama' juga. Cuma kita ni nak tengok, kita nak nilai antara dua pendapat. Pihak yang kata boleh menari untuk berzikir kepada Allah, mereka ni berpegang kepada ayat Quran. Mereka pakai Quran juga. Bukan kata tak pakai Quran. Antaranya surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ni ayat yang biasa mana-mana pihak bila berhujah kata menari itu boleh untuk berzikir, ayat yang paling popular yang mereka gunakan untuk hujah kata boleh tu ayat surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Duduk pun ingat pada Allah, berdiri pun ingat kepada Allah, zikir pada Allah, baring mengiring pun berzikir kepada Allah. Ayat ni ada sebut tak menari? Tak sebut. Tapi ayat ni bila dia kata berdiri ingat pada Allah, duduk pun zikir pada Allah, baring pun zikir pada Allah, dia orang kata ayat itu menunjukkan bahawa keadaan macam mana sekalipun berzikir kepada Allah. Lalu dia orang buat kesimpulan menari untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini yang jadi isu yang dipertikaikan oleh majoriti para ulama. Antara yang disebut oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani
dia kata sebagaimana yang diceritakan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu serta jemaah daripada para sahabat Nabi, mereka telah keluar untuk menyambut hari raya di musalla dan berzikir kepada Allah. Keluar pergi tempat semayang, zaman dulu semayang hari raya tempat lapang. Tempat lapang, tempat semayang, bukan dalam masjid tapi di tanah lapang, untuk berzikir kepada Allah. Ketika dibacakan ayat di atas, mereka bangun berzikir dalam keadaan berdiri sebagai tabarruk muwaffiq ayat tersebut. Dia bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara hujah yang digunakan kepada mereka. Tu nak tengok ayat tu langsung tak sebut menari, tapi ayat itulah yang dijadikan sebagai alasan kata boleh untuk zikir apa ni, menari berzikir kepada Allah. Dia kata boleh. Tapi ayat tu tak sebut pasal menari pun. Dan peristiwa para sahabat keluar bila berzikir, dia orang bangun. Yang tu menjadi dalil bagi mereka boleh, bagus kita menari berpusing macam tu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang tu yang menjadi punca perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Saya tengok satu video tuan-tuan. Ni orang putih. Daripada gambar video tu saya rasa macam di Dublin. Kalau tengok gambar tu macam di Dublin. Kita biasa minum air sambil berdiri kan? Kita minum air sambil berdiri ataupun duduk, biasa duduklah. Tapi biasa kita dua keadaan, duduk ataupun berdiri. Boleh kata orang kita takkan minum air sambil baring, kecuali orang yang sakit, orang yang tak mampu bangun, dia minum air sambil berbaring. Tapi siapa yang sihat, yang tak ada masalah kesihatan, dua je, sama ada minum air sambil duduk atau minum air sambil berdiri. Dalam video tu tuan-tuan, dia tunjuk macam mana orang putih tu, Mak Saleh ni, dia panggil kawan dia, rakam. Dia nak tunjuk kemampuan dia minum minuman keras, alkohol, dalam keadaan terbalik. Kepala dia dekat bawah, kaki dia dekat atas. Saya rasa siapa yang biasa tengok YouTube, dia tahu ni, dia biasa jumpa video ni. Kepala dekat bawah, kepala kat lantai, kaki tu kat atas, dia sandar kat dinding. Orang titik beratap agak-agak boleh buat tak? Dah titik lagi, beratap lagi mesti kan? Mesti ada kelebihan ni. Boleh tak try buat? Saya tengok tuan-tuan, macam mana dia nak buat ni? Kepala dekat bawah, perut dekat atas. Kita minum dengan makan ni tuan-tuan, perut kita dekat bawah, mulut kita dekat atas, betul tak? Mulut kita dekat atas, perut kita dekat bawah. Hukum graviti akan menyebabkan makanan yang kita telan tu, dia turun ke bawah, betul tak? Makanan dia tak turun ke atas, nama pun turun. Turun mana boleh ke atas, turun mesti ke bawah. Dia pun, dia terbalik badan dia tuan-tuan. Kepala dekat bawah kat lantai, kaki kat atas, dia sandar kat dinding. Dia pergi ambil apa ni, satu mak minuman keras alkohol tu, dia minum. Cuba tuan-tuan bayang, air tu dia akan turun. Turun ke mana? Sepatut turun ke saluran makanan sampai ke perut kan? Tapi macam mana dia nak pergi sebab benda tu ke atas? Sedangkan kita ada hukum graviti. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila dia minum je, dia macam bahasa orang sini apa? Tersedak ke apa? Eh? Tersedak ke apa? Dia macam tu. Tiba-tiba dia bangun cepat-cepat, berdiri. Dia tak boleh nak imbang badan dia, dia tumbang. Kepala dia kena pada satu benda. Wallahu a'lam, hidup ataupun mati. Tapi dia tumbang. Nampak dia tumbang tu straight. Tanpa dia bertongkak, tanpa tangan dia bergerak, dia tumbang straight macam tu tuan-tuan. Kita
kalau benda yang diajarkan dalam agama, yang diajarkan dalam keperubatan, kesihatan dan sebagainya, etika makan dan minum dan sebagainya, ikut yang tu cantik dah tuan-tuan. Jangan duk reka benda hak pelik-pelik, duk buat benda yang tak ada siapa pun buat, tiba-tiba kita nak buat. Agama tuan-tuan, kalau tadi tu cara makan dan minum boleh menyebabkan kematian, mengancam nyawa kita, cuba bayangkan benda yang lebih penting daripada makan dan minum, yakni agama kita. Makan dan minum ni tuan-tuan, pada zahirnya dia untuk kehidupan atas dunia je, tapi agama akan menentukan kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Jangan duk buat benda yang pelik-pelik. Baik. Tapi mereka menggunakan pihak yang apa ni, mengatakan harus boleh. Dia kata bahawa ayat tadi yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahawa boleh kita berzikir dengan cara menari seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, hadis yang popular juga tuan-tuan, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anhu, iaitu cerita jaa habasyun, datang orang Habsyah, yazfinuna fi yaumi aid fil masjid, dia menari. Orang Habsyah ni datang, dia menari berdansa pada hari raya di masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil aku dan aku meletakkan kepala aku di atas bahu baginda. Dan Aisyah letak kepala dia atas bahu Nabi, lalu Aisyah kata aku menonton tarian Habsyah tadi sehingga aku mengalihkan pandanganku daripada mereka. Sampai dia puas, dia tak mau tengok dah. Maka mereka kata itu bukti bolehnya zikir dengan cara menari tadi, sebab masa hari raya Nabi pernah dokong angkat Aisyah, Aisyah pergi tengok tarian orang Habsyah. Ulama yang kata tak boleh, ulama yang kata tak boleh haram zikir menari ni, dia kata hadis yang digunakan oleh kelompok ulama yang kata boleh, hadis ni langsung tidak ada kaitan dengan zikir secara menari. Tak ada kaitan. Habsyah tu menari pada hari raya. Orang Habsyah menari, kita tengok dia menari. Kenapa orang Habsyah menari, kita tengok kawan tu menari, kita hukum itu sebagai membolehkan untuk kita berzikir dengan cara menari? Katalah tuan-tuan lalu atas jalan, tuan-tuan nampak apa ni, orang Cina menari tarian naga, tarian singa kan. Adakah itu boleh kita sebagai hujah kata, oh boleh, boleh tengok tarian singa, mana boleh kita berzikir dengan cara menari? Apa kaitan? Tak ada kaitan. Yang ada kaitan ialah boleh ke tak boleh tengok orang menari. Yang tu mungkin lah. Boleh ke tak boleh tengok orang menari? Apa hukum bila orang menari kita tengok? Yang tu betul. Tapi macam mana perbuatan orang Habsyah yang menari tadi tiba-tiba dijadikan dalil oleh kelompok yang mengatakan bahawa zikir menari itu dibenarkan dalam agama? Itu yang agak pelik tuan-tuan, dengan hujah golongan kedua yang mengatakan bahawa boleh zikir dengan secara menari. Kemudian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dia kata bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir dia bergoyang-goyang ke kanan ke kiri seperti mana pokok bergoyang ditiup angin kencang ke hadapan dan kemudian ke belakang. Dia guna dalil itu. Dia kata sahabat Nabi kalau berzikir ni dia bergoyang kan, kepala dia, badan itu bergoyang kiri kanan macam pokok, depan belakang macam itu. Adakah itu boleh jadikan hujah bahawa kita zikir menari? Tak logik tuan-tuan, sebab zikir ni biasalah kita bergerak kepala kan, kita bergerak kepala.
Kalau tuan-tuan tengok orang berzikir, nampak kepala dia bergerak. Saya ingat di Kelantan dulu, saya tengok orang tua dia berzikir, dia tahlil kan, macam tu. Macam tu, dia punya goyangan itu kuat. Kalau yang dibuat-buat tu tak boleh lah, dibuat-buat tak boleh, yang tu riak, yang tu riak. Tapi yang bergerak sendiri tak apa, yang bergerak sendiri tak apa. Macam imam bila dia baca Quran, bergerak-gerak bahu dia, kepala dia, nampak dia bergerak-gerak sedikit sebab dia mengalunkan bacaan, yang tu tak apa. Tapi saya ingat dulu-dulu ada, tak tahulah ustaz ke apa dia ni, dia kata satu imam tu batal semayang. Sebab apa batal semayang? Sebab dia bergerak lebih 3 kali. Saya tanya bila masa imam tu bergerak lebih 3 kali. Rupa-rupanya kepala imam bergerak baca Quran tu dia kira. Dia kira kepala imam bergerak pun dia kira. Tuan-tuan, tak ada orang baca Quran kepala kerah macam tu, tak ada tuan-tuan. Ke tuan-tuan boleh tunjuk kat saya siapa dia di Perlis, di Kedah, di Utara Semenanjung, di Kuala Lumpur, di Malaysia kita ni, kalau dia baca Quran kepala dia kerah macam tu, ada tak? Tegak straight macam tu, ada tak? Bahu pun tak bergerak, leher pun tak bergerak, ada tak? Kalau orang tu baca Quran, dia mengalunkan bacaan Quran, mesti ada pergerakan bahu dia kan, dada dia kita nampak kan, mulut dia, muajah dia, kepala dia kita akan nampak, mesti ada pergerakan. Mustahil orang yang baca Quran dia mengalunkan bacaan Quran, dia akan keras, kaku tubuh, kepala dia kaku. Itu satu benda yang mustahil, benda yang sukar. Agama tidaklah sampai memberatkan begitu sekali tuan-tuan. Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa dia kata, wa qad qala al muhaqqiqun, dia kata sungguh telah berkata oleh para muhaqqiq, ulama muhaqqiq, bahawasanya zikir itu seperti ayat ibadat, tidak diterima melainkan apabila ia bersih semata-mata kerana zat Allah, tidak ada riak padanya dan tidak ada sum'ah padanya. Maka dia kata demikian itu juga apabila bersama zikir ini suara-suara atau gerakan-gerakan yang tertentu yang menghilangkan akan khusyuk, nescaya adalah ia adalah ibadat zahir serta sunyi daripada roh ibadat. Dan seumpama demikian itu apabila majlis ini ialah menyakiti orang lain seperti orang yang sakit yang memerlukan rehat, atau orang-orang yang sibuk dengan muzakarah ilmu atau ibadat yang lain. Baik. Itu pendapat Syekh Atiyah Saqar. Begitu juga pendapat Syekh Asy-Sya'rawi. Asy-Sya'rawi kata apabila tidak dijumpai satu nas pada masalah ini, maka perkara ini adalah harus. Sya'rawi kata harus. Ini ulama besar di Mesir. Dia kata harus. Kerana larangan bagi mengharamkan itu, dia kata sirah if'al dan la taf'al, maka dia semata-mata harus. Dan apabila badan tu bergerak, condong badan yang dibuat-buat, maka dia adalah nifaq. Kalau badan kita bergerak tu kita buat-buat, itu nifaq, dia kata itu pura-pura, tak boleh. Kalau pergerakan tubuh tu kita buat-buat, sengaja buat-buat, itu pura-pura, munafik, nifaq, dia kata. Tapi kalau tubuh tu bergerak secara semula jadi, yang tu yang betul. Sya'rawi kata walaupun dia membenarkan tarian, tapi dia kata apa? Tarian tu pergerakan badan secara semula jadi. Secara semula jadi, bukan yang dibuat-buat. Sebab dia kata kalau dibuat-buat dia adalah nifaq, pura-pura. Dia pura-pura. Tapi dia kata kalau badan itu bergerak secara semula jadi, dia adalah satu keadaan yang semula jadi, rasa batin yang tidak dibuat-buat, dan zikir itu ialah kerihatan diri yang ada pada seseorang. Maka orang yang berzikir sekalipun bergerak badan mereka itu,
lebih baik daripada mereka yang bergerak seperti pergerakan orang yang menari di kedai arak. Maknanya dia nak bagi tahu, Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan bahawa kalau kita berzikir, badan kita bergerak, bukan saja buat-buat ni, tapi yang kita bergerak, badan tu bergerak, maka sudah tentulah pergerakan orang yang berzikir kepada Allah seperti itu adalah lebih baik berbanding dengan tarian-tarian di kedai, di pub, di tempat minuman keras dan sebagainya. Maka kalau tuan-tuan tengok fatwa, antaranya fatwa mufti wilayah persekutuan, dia kata apa? Kalau fatwa mufti wilayah persekutuan, dia berpendapat bahawa zikir dengan cara menari itu, pendapat yang kata haram itu lebih kuat. Pendapat yang haram itu lebih kuat. Malah majlis fatwa kebangsaan, tuan-tuan, majlis fatwa kebangsaan dalam negara kita pun telah buat satu keputusan bahawa zikir secara menari itu adalah dilarang dan bukannya datang daripada ajaran agama. Itu keputusan yang pernah dibuat oleh majlis fatwa kebangsaan. Walau bagaimanapun, dalam fatwa-fatwa tersebut mengatakan bahawa kalau pergerakan itu berlaku secara semula jadi yang bukan dibuat-buat, maka yang itu dibolehkan tanpa khilaf. Tanpa khilaf, kalau dia bergoyang sendiri, dia bergerak sendiri, yang tu bukan tarian yang dibahaskan dalam tajuk ni. Wallahu alam. Ada sebarang soalan? Tak ada. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.